Ya, selamat malam sedulur CK, salam CK, sehat waras semuanya. Ini akan dimulai terapi asap oleh Gustin kepada saudara kita Mbah Di atau Mbah Ogah. Ini diajari dulu untuk teknisnya, hisapnya. Untuk berdoa dulu pertama kali, kemudian ini akan dimulai lewat mulut langsung. Lewat mulut, ini Mbah Di merasakan pusing-pusing yang berkepanjangan, tapi diperiksakan ke dokter kok tidak apa-apa. Ini semoga melalui terapi asap ini akan segera terbebas untuk penyakit yang diderita selama ini. Ini oleh Gustin. Yuk dikuatkan sedot jeruk. Sedot jeruk. Ya, sedot jeruk, tahan langsung dilek pakai paru. Ya, masuk sedot jeruk. Kemudian rileks saja, jangan ditahan. Oke, ini Gustin yang melakukan terapi langsung. Ya, ini Mbah Di atau Mbah Ogah. Ya, Ogah. Ini saudara-saudara kita yang tadi sudah terapi, sudah berjalan lewat terapi mata, terapi diabetes, terapi jantung. Kemudian ini Pak Jum, ini tadi terapi untuk migrain yang setara dengan apa? Vertigo. Gimana Pak Jum? Sudah normal kembali kondisinya? Ya, bagus. Semoga Tuhan ijabah. Ini kembali Mbah Di lagi. Ya, ini wah termasuk mental kuat ini. Jangan ditahan. Kalau batuk harus dikeluarkan, jangan ditahan. Jangan ditahan untuk tidak batuk, nanti malah kesedak. Ya, sikilnya selonjor ya enggak apa-apa. Sedot jeruk. Kalau tenggorokan terasa kering atau pahit, silakan minum dulu boleh. Sudah ada minumnya? Sudah. Ampun, sudah dulu. Terus, masukkan. Ya, pokoknya kalau batuk dibatukkan lo, jangan ditahan. Masuk. Ampun. Jangan ditahan. Ini baru permulaan. Ya, ini pemula. 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 Satu dari ya, sedot dulu. Langsung lek. Lek. Yes, pokoknya kering ngedingin. Oh. Ya, yes, pokoknya tenang, jangan menjawab pertanyaan orang. Harus fokus pada diri sendiri. Ya, berobat sing do ndelok doang pada ting celoteh ya karpe. Pokoke penting waras. Dablek ini pasien ini masih dablek ini. Ini paling cepat. Nanti kalau bisa waktu. Ya. Tombol teko loro. Tombol teko. Loro lungo. Pare pare. Tombol teko loro. Terus dulu itu setan waktu. Iya. Iya. Neng asep mlebu kabeh. Harus masuk semua. Penyakit ya, ini termasuk nih disedot dulu, langsung dimasukkan. Lewat hidung belum lo ya Di? Ini mulut satu batang. Sudah siap plastik Pak Nur? Siapkan plastik Pak Nur. Enggak. Ya sudah. Api jangan terlalu bengong. Diminumi boleh. Ya kalau Bapak Ibu mengendaki
mau terapi silakan. Jumat malam Setu, tempatnya Gustin itu Minggu malam Senin, Senin malam Selasa. Ya. Kalau Gustin di Telaga Mulya, kalau Jumat malam Setu insya Allah nanti di sini. Ya, Parangkusumo 5. Mungkin kalau sedikit nanti di teras saya. Begitu. Ini ya, ini langsung Gustin yang melakukan. Yang penting kalau sudah komitmen pakai herbal, jangan memakai yang nikotin lagi. Kuncinya itu. Ya, silakan untuk menghubungi member Bapak Ibu kalau ingin mencari rokok yang mudah dan dekat dan harganya lebih murah daripada non member. Silahkan nanti menghubungi Kosyu. Kosyu atau tadi malam ada yang nyebut Suhu Syu. Suhu Syu. Sedot jeru. Sedot jeru. Ya. Ini tadi yang tenger-tenger itu sudah pada terapi, akan merasakan nikmatnya rokok herbal, terutama biasanya baru dapat dirasakan di pagi hari. Ini namanya Bu Jum tadi sudah terapi ya Bu ya, lewat hidung dan mulut. Mata juga. Ini semoga besok pagi sudah enteng. Kerja keras nih Bu Jum, Pak Jum ini hampir 24 jam kerjanya karena melayani banyak orang pesanan cateringan. Catering rumah tangga tapi larisnya pol. Tanpa badan sehat enggak mungkin bisa kerja toh Bu? Ya. Nah, ini sehat, murah raga, tanpa obat bisa kerja dengan penuh semangat. Oke, ayo kembali ke Gustin. Gimana pasiennya? Kok menteles? Memang nih, duit-duit ngajian. Pak Oga. Pak Oga memang dablek. Sudah hampir satu batang. Satu batang. Ini saya kira cukup sekian dulu saudara-saudara, sedulur CK. Ini bertempat di Telogosari Parangkusumo 5. Silakan kalau mau datang setiap Jumat malam Sabtu, insya Allah akan dilayani. Begitu ya, cukup sekian, selamat malam. Salam sehat, murah raga, dan hidup semakin semangat, merceka. Oke, nah ini tadi Mbah siapa namanya tadi? Pak Di, Mbah Parwati ini barusan detok, ini barusan tadi sak kresek lumayan, ini ada cendol-cendol yang keluar. Lah. Cendolnya keluar beneran ini. Luar biasa. Ayo teruskan, habiskan cendolnya. Dah. Tahan. Oke. Okay. Ini luar biasa. Ini cendolnya ada beberapa kresek, dua kresek ya. Oke, luar biasa. Wah, langsung kemrobius. Kemrobius lah. Ini ada yang Junet, terus ada siapa lagi itu? Pak Harno. Pak Harno juga barusan diterapi. Itu cendolnya tadi ya sudah keluar. Sekarang sudah sehat. Padahal ini Pak Harno juga mengalami diabetes, Pak ya. 400-an ya. Ini luar biasa. Ini ada Eyang Suhu Sudarno dan ada Ki Dalang Uun. Nah, luar biasa. Oke, terima kasih semuanya dan tentunya doa kita kepada sesama, kepada para kleber.
Selamat malam, Gus. Selamat malam juga. Oke, salam merceka. Oke. Terima kasih.